Cepongan sak lajengipun di grup nyonya-nyonya. Utamanya nyonya tuan rumah yang ditempati nyonya Sucipto Waru Jinggo, nyonya Cipto Putra Waru Jinggo, nyonya Asep Satar Bos Ikan, datangnya dari Lawean besan dari nyonya Sucipto. Kemudian nyonya Maat datangnya dari Jorongan. Saya panggil bintang tamu juga di bagian nyonya-nyonya ya. Di antaranya monggo tampil juga di pagelaran mendampingi keempat nyonya tuan rumah. Di antaranya ada nyonya Alim Peti Ranuyoso, ini saya pilih bagian nyonya-nyonya. Umi Adimatri Karenglor, nyonya Samsul San Tigasan Kulon. Ayo wis biar kumpul sama nyonya-nyonya, biar nanti enggak kumpul sama tuan-tuan ganteng, biar kumpul sama nyoa-nyoa. Nyonya Sucipto Tanemibun Waro Jinggo, Nyonya Sep Satar, Nyonya Maat, Nyonya Cipto Putra, Nyonya Samsul Sat, Nyonya Kabung Sayid, Umi Adi Matri, Nyonya Matasan, Nyonya Nur Salim. Bagian nyonya-nyonya, yuis. Tarik sis.
Mek kada nyaman kada men sero ngimsi. Mak petuat tetengi, teni ha. Lulu ya aja gue lagu. Haturun, terima kasih dari nyonya-nyonya yang telah bersyukur kalau dua hari ojen ngerodu mesti terangi gua dan Nyonya Sucipto. Terima kasih Nyonya Asep Satar dibendampingi Ayu Andira. Terima kasih kami juga di pagelaran Nyonya Matasan, Nyonya Kabung Said, Nyonya Samsulayan, Nyonya Samsulsan. Ya, terima kasih semuanya yang telah mendampingi keempat serangkai Nyonya tuan rumah.